Pemirsa, dua orang pencuri terekam CCTV saat beraksi di sebuah rumah yang ditinggal penghuninya di bilangan Tomang, Jakarta Barat. Ya, kedua pelaku berhasil menggondol uang senilai puluhan juta rupiah. Inilah kondisi kamar sebuah rumah di bilangan Tomang, Jakarta Barat, usai diobrak-abrik oleh kawanan pencuri pada hari Jumat pekan lalu. Pemilik rumah kaget bukan kepalang, lantaran kondisi kamar hancur berantakan bak kapal pecah, dengan kondisi kasur berantakan uangnya dan pintu hilang. Lemari terbuka. Bongkar. Sebelumnya peristiwa pencurian ini terekam kamera CCTV yang memperlihatkan dua orang pencuri membobol gembok pagar rumah dengan cara dicongkel. Selanjutnya, pelaku masuk ke dalam rumah dengan membongkar pintu menggunakan linggis. Kedua pelaku kemudian masuk ke setiap kamar untuk mencari barang berharga. Alhasil, mereka berhasil menggondol uang senilai 25 juta rupiah. Nah, kirain saya nggak kunci katanya, makanya telepon saya. Terus saya langsung curiga, kayaknya sih kemalingan gitu. Baru langsung ke TKP, cek benar kebobolan. Jadi yang di herannya itu dia langsung ke kamar utama, langsung ngincar kamar utama gitu loh. Kayak udah tahu gitu loh, langsung di mana yang harus diincar gitu loh. Uang tunai sih, uang tunai. Lebih kurang sekitar 20-an lah, 20-an juta. Kasus ini telah dilaporkan ke Mapolsek Grogol Petamburan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rama Rahanung, Jurnalis NTV, melaporkan.